Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa, bencana longsor terjadi di Kampung Lebak Cihideng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Kamis malam. Akibatnya, satu keluarga tertimbun longsor dan empat orang penghuni rumah turut tertimbun longsor. Tiga diantaranya berhasil dievakuasi. Longsor tebing yang terjadi pada Kamis malam di Kampung Lebak Cihideng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, menimbun satu rumah beserta empat orang penghuninya. Keempat orang yang tertimbun adalah Ani Suryani berusia 41 tahun, Dani berusia 19 tahun, Adi berusia 5 tahun, dan Dedi Rohendi berusia 43 tahun, yang merupakan ketua RT di kampung tersebut. Peristiwa terjadi pada Kamis malam sekitar pukul 19.30. Saat turun hujan, tebing setinggi 30 meter pun longsor dan menimpa rumah di bawah tebing tersebut. Di saat kejadian, seluruh penghuni rumah sedang berada di rumah. Tiga orang penghuni rumah yakni Ani, Dani, dan Adi berhasil dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka-luka. Sementara satu orang yakni Dedi Rohendi masih dalam pencarian. Ada berapa orang yang tertimbun? Yang udah ketemu udah tiga orang, Pak. Ada satu anak, yang kedua remaja, yang ketiga ibu-ibu, Pak. Ya sekarang masih ada yang ketimbun? Katanya masih ada satu yang belum ditemukan sama kami. Mau berupaya, kami menyetarilkan dulu yang material di atas, Pak. Sebelum ini kami mau dicari lagi, Pak. Itu tiga korban yang sudah ditemukan mengalami luka-luka seperti apa? Lumayan, Pak. Ya luka-luka kayak anak yang kepalanya kesini, terus yang itu kakinya. Ada luka-luka, Pak. Hingga berita ini diturunkan, petugas gabungan dari BPBD, TNI, Polri, dan dibantu warga berupaya mengevakuasi Dedi Rohendi yang masih tertimbun. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.